Jumpa dan jumpa lagi dengan Liwir Channel, teman-teman. Pandi Besi adalah tukang atau orang yang membuat peralatan dari bahan besi dengan cara dipanaskan lalu ditempa dan dengan proses yang lainnya. Pada kesempatan ini Liwir Channel mau melihat Pandi Besi bekerja di suatu pasar tradisional, tepatnya di pasaran legi di Pasar Tawangsari, Sukoharjo. Yang penting subscribe dulu Liwir Channel. Nah, ini teman-teman, seperti yang kita lihat di video, ini adalah alat tradisional yang digunakan Pandi Besi tradisional. Untuk blowernya masih menggunakan blower manual tenaga manusia dengan cara dipompa-pompa dengan tangan kiri dan kanan secara bergantian. Di sini semua prosesnya menggunakan cara yang serba tradisional. Seperti yang kita lihat pada video, ini adalah proses namanya penambahan baja pada ujung cangkul. Jadi pada ujung cangkul diberi lapisan baja dengan cara melelehkan baja dengan bara api. Setelah membara seperti tampak pada gambar, lalu ditempa dan dibentuk sesuai yang diinginkan. Dalam proses pencairan, cangkul dan bahan baja yang mau dilapiskan dipanaskan pada bara api arang yang di blower secara manual dengan tenaga manusia. Proses ini bisa memerlukan berulang-ulang sampai mendapatkan bentuk yang diinginkan. Cangkul dilapisi dengan baja pada ujungnya dengan harapan tidak lengket saat dipakai untuk mencangkul tanah di sawah. Seandainya tidak dipasang, ditambah baja pada ujung cangkul, saat dipakai pencangkul, cangkul tersebut akan lengket, tanah lengket pada cangkul. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu Liwir Channel, pandeng terus Liwir Channel. Masih tampak berulang-ulang dipanaskan dan ditambahkan baja lalu ditempa-tempa lagi. Setelah baja meleleh pada cangkul ditempa-tempa, baja yang meleleh tadi bisa menyatu dengan cangkulnya. Nanti setelah proses penambahan baja selesai, tinggal ditajamkan dengan kikir. Masih proses penempaan. Pandi Besi di pasaran Jawa ini cuma beroperasi setiap 5 hari sekali, teman-teman. Jadi hanya beroperasi pada pasaran. Di Pasar Tawangsari kebetulan pasarannya adalah legi. Nah, ini seperti yang lihat pada video, proses penajaman dengan dikir secara manual juga. Semua prosesnya melalui proses manual, belum menggunakan proses modern dengan beda mesin. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Subscribe Liwir Channel, pandang terus Liwir Channel.
Thank you.